Pantes aja ini bisa kita julukin burger best in town. Selamat datang di rumah aku di Dubai ya. Halo Sobat Lapar, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue, host terkece Jerry Andrean di Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Nah Sobat Lapar, gue udah ada di Kota Bogor ya, tepatnya di Jalan Merak. Di sini katanya ada burger yang mantep banget guys. Ada burger, ada smoked brisket yang mantap banget pokoknya. Ratingnya tuh di Google sampai 4,7. Nah ini gue udah di depannya nih, namanya Woodfire Bogor. Kalian penasaran gimana rasanya? Buru ikutan gue ke dalam. Kita tanya-tanya, bertanya-tanya rasanya gimana? Oke? Selamat siang, selamat siang. Datang di Woodfire. Mantap. Iya. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Elang. Mas Elang. Iya. Oke. Mas Elang mau bertanya-tanya? Boleh, boleh. Tanya. Oke. Ini menunya mantep-mantep nih ya. Iya, Mas. Tapi yang paling favorit apa nih? Paling favorit kita punya smoked burger. Ini sih favorit the best banget sih. The best nih, the best in town nih. Banget. Yes. Terus ada apa lagi, Mas? Kita punya stuffed cheese, double stuffed cheese, punya brisket juga. Wah, gila sih ini. Kita juga punya platter, ini juga paling the best sih. Apa nih kok platter, Mas? Platter itu khusus brisket aja, Mas. Khusus brisket aja? Iya, brisket aja yang kita dibakar selama 12 jam. 12 jam? Iya, pakai kayu bakar. Mantap banget. Selain di Bogor sendiri, memang ada di mana lagi, Mas? Kita ada di Bandung. Bandung? Di Bandung, kita ada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di Tangerang juga kita Tangerang ada. Tangerang juga ada? Iya. Wah, ternyata Sobat Lapar, kalau nggak ke Bogor, ada juga ternyata ya? Iya, di Bandung, Jakarta Selatan, Tangerang. Udah langsung aja ketik di Google Map, Woodfire ya, Mas? Woodfire. Ya udah Mas, kalau gitu minta tolong bikinin, Mas, yang favorit aja nih. Favorit kita, saya buatin smoked burger dan smoked brisket platter. Mantap. Oke, saya ditunggu ya, tunggu. Mas. Siap. Oke Sobat Lapar, makanan orang gesampe. Jago ya bahasa Sundanya ya. Ini gue udah pesen nih, makanan-makanan yang best seller katanya. Bisa kalian lihat nih Sobat Lapar nih. Ini dibawain langsung satu loyang. Ini ada tadi namanya smoked brisket platter. Smoked brisket platter itu daging sandung lamur yang diasepin. Waduh, ini aromanya luar biasa mantap Sobat Lapar. Sama ini nih burgernya cuy, gila. Ini yang ukuran regulernya bisa segede ini. Ini gue pesennya yang smoked beef burger. Langsung aja kayak lihat Sobat Lapar ya. Nih, bisa lihat nih. Tebelnya, toppingnya, tumpah-tumpah. Aduh, pantes aja ini bisa kita julukin burger best in town sekota Bogor, asik. So
sausnya banyak banget di dalam, bikin dia moist banget ya. Bannya, si rotinya empuk. Gak usah ditambah saus-sausan lagi nih, udah mantep banget loh Sobat Apar. Gila coy, tumpah-tumpah. Mantap. Ini nih yang luar biasa kayaknya coy. Bisa lihat nih Sobat Lapar. Ini smoke brisket. Ini 200 gram katanya. Jadi puas banget lah makan ini. Luar biasa Sobat Lapar. Terus disediain dua saus nih. Bisa dilihat nih. Ada warna merah, kuning, kurang warna hijau. Kalau ada hijau jadi lampu merah ya kan. Kita cobain dulu sausnya. Ini merah katanya barbecue sauce. Asam, manis, nggak pedes. Sama ini nih, yang saus kuning ini yang cukup menarik. Katanya ini signature sausnya di sini. Gua nggak tahu ini apaan. Basicnya mayones, rasanya cenderung asam, agak manis juga, mirip kayak barbecue. Cuman barbecue sauce dia punya rasa smoky, alias asap-asap gitu. Langsung kita cobain dagingnya ini Sobat Lapar. Dagingnya empuk, seratnya masih kerasa, meskipun empuk tapi masih ada teksturnya bisa dikunyah gitu. Dan yang paling mantap ini sesuai dengan namanya, smoky. Jadi memang berasap banget rasanya. Luar biasa. Mantap ini daging. Ini gue pesen minuman yang menarik juga. Anak gaul pasti paham lah, Biscoff. Jadi ini basically milkshake ya. Milkshake tuh susu di blender sama es. Terus ada karamel-karamel sausnya. Sama ditaburin sama biskuit. Oke. Oh, sama satu lagi tadi ada toppingnya whipped cream. Ini mantap nih pasti nih. Wangi banget cuy, biskuit ketemu karamel, ketemu susu itu udah memang perpaduan yang pas ya. Awalnya gue pikir ini bakal kayak manis yang mahte banget di mulut, ternyata si susunya gak terlalu manis, tapi ketemu sama whipping cream sama karamel jadi balance lah. Mantap cuy. Obat lapar, kenyang coy, sampai udah mau ludes nih. Pantesan aja ini enak banget coy. Di Google nya ratingnya 4,7. Pantesan ini dijulukin best in town burger. Memang semantap itu coy. Burgernya harganya kisaran dari 30 ribuan sampai 100 ribuan. Nah ini Sobat Lapar bisa sesuaikan nih dengan budgetnya, mau yang mana. Terus kalau untuk yang tadi nih, platter yang segede gaban ini 140 ribu. Harganya memang lumayan nih, terutama buat anak-anak muda ya, SMA gitu kan. Tapi kalau berdua nih pacaran masih oke lah ya, sepiring berdua. Ini mantap lah, worth it kesini. Pokoknya Sobat Lapar di rumah, kalau pengen makan burger, pengen makan beef, brisket, smoke, wajib banget datang kesini, oke? Puas banget makan burger, makan brisket. Abis ini gue bakal ngajak lagi nih Sobat Lapar ke tempat makan yang pastinya mantap-mantap. Jangan kemana-mana Sobat Lapar, tetap di kelaparan, bikin kamu makin lapar.